Apa nih? Ya, saya ngomong loh mas dari itu. Cuma saya tuh takut. Dari kecil saya takut. Maaf memang. Sama dingin-dingin. Ya, alhamdulillah. Gak ada efeknya. Juga sehat. Ya, pelan gitu aja loh. Mas takut. Gitu, mas aku cukup mendekat mas. Maaf loh mas. Setelah divaksin dosis pertama kan ada kontak person, kalau misalnya terjadi apa-apa silakan menghubungi dokter yang tertera di sertifikat, tapi sampai hari ini tidak ada masalah. Dan tadi pagi setiap guru-guru yang mendaftar itu ditanyai interview, itu tidak ada keluhan apa-apa. Jadi artinya kasus KIPI pasca vaksinasi dosis pertama tidak ada. Tadi dari 400 sekian itu mereka berhasil lolos di vaksin tahap kedua atau ada yang gagal? Ya ini kita yang kemarin itu kan perkiraan kita kan sekitar yang dosis pertama sekitar 600-an, tapi nyatanya yang datang hanya sekitar yang tervaksin hanya 459. Dan ini juga kita vaksin kedua ini yang diberikan adalah orang yang sudah divaksin di dosis pertama. Jadi kalau misalnya nanti ada susulan yang minta untuk dosis pertama ya kita tunda, karena kita nanti kalau misalnya ada lagi dosis pertama kasihan petugasnya bingung mana yang pengulangannya nanti di mana. Nampak sekian 400 itu kenapa? Gimana? Karena mau awalnya 600 jadi yang datang 400. Nah itu kemungkinan yang datang ada beberapa yang kemarin contoh yang SD itu ada yang undangannya tidak sampai, sehingga kemarin saya ikutkan di rumah sakit umum. Nah, jadi seperti itu. Ada juga yang kemarin tidak bisa diberikan karena mungkin alasan tensinya tinggi. Seperti itu. Berapa yang lari ke RSUD karena ada beberapa guru kemarin yang kesana tunda itu ya yang kemarin, artinya dia tidak sempat datang ke sini karena kesibukannya. Terus ada yang kemarin perlu konsultasi dengan dokter spesialis sehingga kita arahkan ke sana. Yang untuk yang nggak jadi simulasi Pak, apakah tetap divaksin? Tetap Pak? Vaksin, karena kita kemarin yang sudah terlanjur memvaksin seperti SD kan, kita sudah terlanjur memvaksin dan dosis juga kan tetap kita harus vaksin. Totalnya berapa Pak berarti untuk vaksinasi kedua ini? Ya rencana 459 berarti.